الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. مسلمين مسلمات يا رحمات الله تعالى. الحمد لله. سوره ini ialah surah Al-Alaq. Seperti mana kita maklum semua, ialah surah ini ya diturunkan surah Al-Alaq di masa Makkah. Ya, di masa Makkah, atau boleh kita memanggil surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah ini adanya ayatnya ialah 19 ayat. Ya, kandungan atau kedudukan surah ini, ya, yang pertama, surah ini dimulakan dengan seruan supaya membaca dan belajar, dan dikhitamkan dengan perintah salat dan beribadat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, serta pelaksanaan sujud tilawah di akhirnya. Yang kedua, lima kalimat yang terulang-ulang dalam lima keratan ayat Al-Quran yang pertama diturunkan, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang ketiga, untuk bertunjangnya dasar al-Islam, tidaklah mencukupi sekadar membaca, tetapi mesti digunakan kalam untuk mencatat segala ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan bahawa al-Islam adalah agama yang berasaskan ilmu yang cemerlang menurut perkembangan zaman dan keadaan. Alhamdulillah. Yang keempat, Allah Ta'ala tetap mengajar manusia akan perkara yang manusia belum mengetahui. Yang kelima, awal-awal ajaran Allah Ta'ala kepada manusia ialah menyatakan bahawa Allah Ta'ala menciptakan manusia dari alam. Yang keenam, menyatakan tabiat manusia yang kufur dengan Allah adalah selalu melampaui batas dan rasa takbur atau takabur, tidak berhajat kepada Allah Ta'ala kerana kufur dan terdaya dengan nikmat Allah Ta'ala yang melimpah ruah padanya. Tujuh, asas hidup Muslim ialah sentiasa baiki diri dengan banyak salat dan ibadat kepada Allah Ta'ala. Lapan, sifat asasi orang-orang kafir ialah pendustaan dan pemalingan dari kebenaran al-Islam. Sembilan, ibadat kepada Allah bukanlah sekadar amal biasa, tetapi ia adalah cabaran yang sangat perlu kepada kesabaran dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang last sekali, di antara cara untuk melahirkan kesedaran di hati, kesedaran di hati manusia, ialah senantiasa sedar bahawa Allah Ta'ala selalu melihat kepada hamba-Nya. Setakat itu dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.